Yo, what's up guys? Kembali lagi dengan gue yang comel, perempuan dari sini. Kita bakalan lanjutin nama apa ya? Browser game, play browser game, bla bla bla. Mulai itu yang kemarin gue sempat update setiap hari, yang kalian lihat di YouTube gue yang di playlist browser game. Itu sudah lama gak gue update atau apa ya, konten browser game itu jarang gue update karena game itu gak setiap hari gak setiap hari ada game baru, keren ya. Jadi game baru itu belum tentu ada setiap hari, jadi begitulah, kita tunggu baik. Dan sekarang sudah beberapa bulan, jadi udah mulai banyak browser game baru yang mungkin bakalan bagus atau bakalan kalian minati atau bakalan kalian suka. Jadi gue bakalan review atau gameplaynya, nanti gue bakalan bikin gameplaynya semacam itu. Jadi kalau kalian mau request game baru atau game browser game yang mau kalian review atau mau kalian lihat gameplaynya, silahkan komen di bawah, nanti gue bakalan bikin videonya. Mungkin ya video sekarang gue lagi mainin yang namanya Dragonbone Dynasty. Kemudian kalian bisa lihat, kita cek kelihatan nggak ya. Oh ini nggak perlu ya. Ya itu Dragonbone Dynasty yang ada gue main sekarang pakai Facebook Game Room. Yang kemarin namanya itu Facebook Game Arcade. Kalau kalian mau cek di Google ada Facebook Game Arcade, kalian search aja Facebook Game Arcade, nanti kalian bakal menemukan linknya paling atas, kalian klik, nanti terus kalian download aja. Dan sekarang ganti nama jadi Facebook Game Room, gue gak tahu kenapa. Jadi sekarang kita bakalan main di Dragonbone Dynasty. Ini adalah game Facebook, jadi setiap dari Facebook Game Room ini cuma ada game-game yang ada di Facebook. Jadi gimana nyebutnya ya, pokoknya game yang gue mainin ini semuanya bisa dimainkan di Facebook, tapi kalau di webnya gue masih belum tahu ada apa enggak. Kadang-kadang ada yang enggak ada webnya, jadi mereka langsung apa ya, cuma ada di Facebook gitu lah. Gue nggak ngerti pokoknya gitu lah. Sebenarnya tentang browser game ini gue sebenarnya kurang bagus ya guys. Kalau browser game itu gue saranin sih kalian main game-game yang di download atau kalau browser game ini kebanyakan itu pay to win, yang sudah banyak gue jelaskan di video-video sebelumnya. Kalau browser game itu kebanyakan pay to win, jadi nggak kebanyakan. Kalau kalian pemain free atau tidak mau mengeluarkan uang ke game, itu biasanya bakalan seret atau naik levelnya bakalan susah, nyari equipnya bakalan susah, damage kalian bakalan kecil atau gimana, kebanyakan sih gitu. Dan mudah-mudahan audio atau mic gue terdengar, soalnya gue cuma menggunakan mic dari laptop. Ya dan tadi gamenya jalan sendiri, kayak auto patch gitu, tapi dan sudah ini untuk tipe game itu kebanyakan ya yang tersebut kayak gini semua game terbaik. Tentang kebanyakan summon-summon gitu atau yoyo dipasang sini ke arena-arena gitu, jadi gak kayak yang memang RPG biasanya yang apa menggunakan langsung, maksudnya langsung itu accept
langsung itu, jadi nggak apa ya, nggak gimana ya, gue juga kurang ngerti. Dan untuk grafiknya di game ini dia sudah bagus ya, creation dari karakternya mungkin karena ini pertama yang melihat dan gue juga sudah jarang kalah ya tentang game. Screen-nya enggak sih? Full screen-nya ada. Full screen. Screen-nya enggak ada sih. Maksudnya enggak ada full screen. Jarang-jarang loh. Jarang-jarang bahasa game enggak ada full screen. Biasa full screen-nya itu cacat. Soalnya game yang cuma lebih ini yang gak bisa main. Jadi standar ya, standar game browser seperti biasa, standar gue kan. Cuma kreasi-kreasi itu bagus-bagus sih. Beda lah dari yang game-game sebelumnya yang kreasinya yang biasa aja atau cuma tiruan dari game-game sebelumnya, kebanyakan itu sih. Masih banyak orang yang main game ini, mungkin karena game ini masih baru atau gimana, gue nggak tahu. Pasti nggak tahu ya game ini keluarnya kapan. Yang pasti gue mainin sekarang. Jadi game-nya sekarang ada. Sampai sekarang sih masih belum ada sesuatu yang menarik atau membuat gue pengen main game ini terus. IP-nya sih ini ada tulisan VIP atas ini, cuma sih belum ada penjelasan atau gimana. Oke, Dragon Ball Dynasty. Oh, itu title ya. Dan setiap game browser itu biasanya ada title ya guys ya. Game browser title, tapi sekarang rata-rata semua game itu pakai title ya. Title itu bisa nambah status atau status damage, nambah damage, bisa nambah kayak armor gitu. Kadang-kadang sih bisa nambah kayak gitu ya. Rata-rata sekarang kayak gitu. Oh ya, ini tipe game-nya itu kayak Atlantic gitu. Cuma Atlantic lebih seru. Belum pernah main Atlantic. Hanya sih nyoba game Atlantic, cuma paling malas itu downloadnya kadang-kadang gak bisa download kok. Kemudian tuh nggak main. Itu sudah lah. Ini mudah-mudahan sih kedepannya bisa. Nah ini sih yang kecepatannya tinggi. Hanya dalam di kampus. Di kampus jadi lambat lah internet. Kayaknya kalau download cepat ya. Jadi bakalan coba untuk download game kalau lagi ada acara lama gitu. Karena gak enaknya tuh downloadnya tuh nunggu. Ya kalau gue lagi gak ada kerjaan dan pengen download, mungkin nanti kita bakalan ke kampus.
Banyak sekali tugasnya, banyak sekali. Sampai sekarang masih beberapa yang menarik ya, mohon masih belum dapat. Ini mohon karena kayak serigala gitu. Aku bingung tapi badannya ini. Apakah ini? Apakah dengan ini kita draknya? Drak di mana gitu? Oke, sembarang saja. Sebenarnya barang suka kalau game browser itu grafis apa karakternya itu bagus-bagus apa imajinasinya bagus-bagus keren-keren lah. Nah, gue tipe orang yang menikmati display kayak untuk karakter ini armor gitu loh karakter. Gue sih kalau gambarnya bagus itu lapornya cepat ya, cepat banget. Loadingnya juga nggak terlalu lama sih karena internetnya ya pasti lah karena internet. Ada masih awal-awal, mungkin kalau level atas mungkin udah mulai seru ya, udah PVP gitu. Sebenarnya kalau makin ke atas kalian makin membosan. Kadang browser game itu kebanyakan kalau makin levelnya makin tinggi itu makin membosankan, soalnya biasanya itu kayak farming gitu atau quest daily itu doang, biasanya daily itu kebanyakan sih daily gitu ya, daily itu kayak jelas kayak setiap hari cuma lakukan daily sebentar terus sebentar online sebentar offline, kadang-kadang kalau di offline ini cuma suka doang ya sih orang kayak gitu ya. Gak masalah ya, sekarang untuk apa ya apresiasi dari aku ya kurang menarik gitu ya, kurang game ini kurang ada impactnya gitu bagi orang-orang yang sering main game browser game itu kan kadang-kadang bosan gitu apa cuma kayak gitu kayak gitu doang auto patching gitu sekarang kayak gitu cuma jalan sendiri auto quest auto hit auto fight auto fuck I don't know.
bikin browser yang sekarang paling sering gue main ini adalah Fortnite tuh. Untuk game browser yang lain itu masih belum ada yang bagus yang untuk apa untuk free player itu enggak beda-beda karena antara free player sama itu free player membedakannya itu enggak terlalu jauh. So, kalau membedakannya terlalu jauh ada orang yang game itu free player kalau memang orangnya main kadang susah lah guys. Oh fuck shit, really? What the fuck is this? Oh, mati dong. Itu dong. Kayaknya gue bakalan bikin cuma sampai durasi 15 menit doang. Agak apa ya, gak merasa serak gitu dengan gamenya sih. Gamenya itu biasa aja. Jadi ini mungkin first look aja. Kalau kalian mau lihat gamenya kayak apa, kalian lihat di video ini. Biar kalian gak langsung main gitu, membuang-buang waktu. Jadi kalau kalian mau lihat ya silahkan. Daripada kalian lihat gamenya seru atau enggak, kalian coba. Ini sebagai info aja, kalau kalian mau main game kayak gini silahkan main. Gamenya free, cuma untuk menang atau untuk berjaya di game ini kalian perlu ngeluarin duit. Kalian gak suka gitu lah. Gue saranin sih untuk kalian ya, browser game itu agak susah. Jadi kalau kalian memang pengen main browser game biar gak ribet atau kan rata-rata kalau main game yang harus download itu perlu, kalau kalian main cuma berapa menit doang kalian nggak bakal apa ya hebat-hebat gitu. Kalau kalian main game cuma untuk fun, mending kalian main browser game untuk kayak mengisi waktu atau meluangkan waktu atau menyibukkan diri atau gimana gitu. Kalau sambil nunggu sesuatu kalian bisa main browser game sih bagus ya. Kalau main game ini ada sih bukan kalau mau main silahkan. Cuma perlihatkan gitu, secara questnya sih biasa aja, nggak ada yang seru. Untuk yang lain-lainnya juga nggak ada yang seru, modnya kayak gitu doang. Untuk gear juga kayaknya nggak ada perubahan dari karakternya tidak ada perubahan ya. Ya biasa wae lah. Terus di awal-awal sudah agak susah ini. Tapi untuk kayak karya terkait atau quick untuk pemula ini kalian bakalan dijelasin banyak, jadi banyak tutorialnya itu membantu banget, itu bagus. Untuk grafik juga lumayan bagus tapi. Terus untuk sistemnya itu dulunya sudah biasa, simple tapi bagus. Biarpun kurang lebih sama kayak game browser yang lain, kenapa ya? Kenapa gitu ya? Game browser tuh rata-rata sama, hampir sama. Kenapa sama? Apalagi yang kayak gini, tipe kayak gini. Tipe yang apa? Petualangan kayak gini kan biasanya banyak.
itu rata-rata sama, hampir sama semua. Gue bingung. Iya, sumpah. Padahal tuh orang bikin browser game itu untuk apa sih? Kalau tipe-tipenya sama, maksudnya cara bermainnya itu sama, kan? Tapi menurut gue game ini ya untuk standar game browser ya dapat ya. Kadang-kadang tuh ada yang nggak standar. Kalau kalian lihat video game browser sebelumnya itu malah ada yang nggak bagus gitu, apa jelek banget, grafiknya jelek, segala apa sistemnya itu tuh jelek banget. Jadi kayak ada guys, ada, believe me guys, believe me. Oke, sekarang kita dapat mount. Ini nggak tahu mount kayaknya bisa di upgrade lah. Oke guys, kayaknya itu aja untuk kali ini, untuk first looknya atau gameplay atau bla 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 bla, gue gak tau. Jadi untuk kalian pilih gimana, yang pasti ini untuk apa ya, konten browser game di YouTube gue mau upgrade biar kalian gak bosan gitu. Daripada ngeliat game-game itu aja atau online itu aja, mending kalian lihat game ini. Ya, ayo berlagi sudah, ayo enjoy, dan buka tuh subscribe, like, share, dan komen. Jadi, kalian suka dengan video ini dan bermanfaat untuk kalian. And I love you guys, and see you in the next video. You harus bikin sendiri tuh.